Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para sha'imin wal sha'imat, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Ramadan itu bisa diartikan peleburan dosa. Artinya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, jika puasanya ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan di antara di bulan Ramadan nanti ada satu malam yang di mana disebut malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke permukaan bumi ini beserta puluhan ribu malaikat sehingga bumi ini satu jengkal pun tidak akan kosong dari para malaikat. Dan para malaikat itu selalu mengaminkan doa-doa hamba Allah yang berdoa pada malam Lailatul Qadar itu. Namun menjelang subuh, ketika fajar terbit, Jibril memerintahkan kepada para malaikat, "Ayuhal malaikat, ar-rahil, ar-rahil, ar-rahil. Wahai para malaikat, kembali, kembali, karena hari sudah fajar." Namun sebelum para malaikat itu kembali, mereka itu bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma sanallahu min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wahai Jibril, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beribadah, yang puasa di bulan Ramadan, lebih-lebih orang yang beribadah yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam sabdanya, "Innallaha nazara ilaihim wa fa'an wa ghafara an illa arba'atin nafar." Sesungguhnya Allah akan memandang kepada umat Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayang, mengampuni semua segala dosa-dosanya, memaafkan semua segala dosa, illa arba'atin nafar, kecuali ada empat golongan manusia yang tidak mendapat pengampunan di bulan Ramadan, hatta walaupun dia melaksanakan ibadah satu bulan penuh. Yang pertama adalah mudbinul khamar, orang yang meminum minuman keras. Jika itu dilakukan di bulan Ramadan, maka tidak ada ampunan Allah. Yang kedua, aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah waqati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang keempat, wal musyahin. Mahuwa musyahin ya Rasulullah? Apa yang disebut musyahin ya Rasulullah? Adalah orang yang marah, yang tidak berbicara sesama kaum muslimin lebih daripada 3 hari. Hadirin rahimakumullah, itulah ada 4 golongan umat Nabi Muhammad yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan walaupun dia puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terhindar dari keempat tadi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.